Senin, 9 Oktober tahun 2023 segera dimulai. Bapak Kepala Sekolah selaku Majelis Pendidik OSIS menempatkan diri. Pasukan Kehormatan OSIS memasuki lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komisariat. Lagi dalam pembacaan pengurus OSIS dipandu oleh kepala sekolah dan diikuti oleh seluruh pengurus OSIS periode 2023-2024 kepada petugas bendera mohon menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 2 Nangka periode 2023-2024, perkenankan bapak mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab serempak. Satu, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngapra periode 2023-2024? Siap, bersedia. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 2 Ngapra periode 2023-2024? Siap, bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 2 Ngapra periode 2023-2024? Siap, bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Siap, bersedia. Terima kasih. Cap dan tujuh bendera merah putih dengan tangan kananmu, lalu ikuti kata-kata bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngapra periode 2023-2024 dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu, akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, Menjunjung tinggi nama almamater SMP Negeri 2 Ngapra dengan prestasi dan akhlakul karimah. Empat, melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lima, menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Ngapra dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Enam, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 2 Ngapra. Sekarang lepaskan bendera merah putih dari tanganmu.